Assalamualaikum Mas Min. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Bapak Marinir? Malah jalan gimana ini ini? Mas Taufik ini. Mas apa kondur? Udah kondur Oh, udah ke kok. Jakarta. Saya masih di Lampung karena ada urusan sama saudara ini. Loh, banyak merebak itu video-video di Oh, gimana, itu Mas? enggak. Tadi itu kan memang harusnya ada acara. Saya mendampingi Mas Topik, sekaligus saya itu ada acara di Lampung, ada dari agensi saya lah gitu loh Mas. Siap-siap. Nah, terus pas waktunya acara itu dari 17 itu datang. 17 datang, akhirnya Kasat Intel selaku yang mengeluarkan izin daripada nanti timbul gesekan, dibatalin izin kita, ngatain loh, hanya itu aja kita tidak berbuat apa-apa. Gitu. Nah, ini kita mempersiapkan kan tadi masih barusan bubar jalan ini yang di Lampung itu kan. Ya, kita harus harus mempersoalkan. Jadi kasat intelnya kenapa kita dibubarin padahal sebetulnya juga nggak ada apa-apa. Protes bisa-bisa aja, boleh-boleh aja kan gitu. Ya, kan aparat keamanannya tidak didukung, tidak disiapkan pengamanannya. Jadi mudah kena pressure gitu loh Mas, aparatnya gitu loh. Kayak orang-orang kurang ini pengalaman. Di mana-mana ya kita kan. begitu Mas, itu terjadi begitu. Oh iya, betul betul. Tapi dia lupa dia bahwasanya ada saya di sini. Jadi kita lanjutin gitu. Biar dia tanggung jawab juga gitu loh. Tapi tadi sempat ada pelantikan Mas Sederhana. Oh, anu. Jadi kan begitu nggak boleh di hotel. Kan bubar. Nah, bubar itu yang saya bilang, kan saya punya agensi di sini kan, kantor kita di sini. Nah, kita diem-diem, kita suruh ke kantor. Ya langsung, pelantikan sendiri di kantor tadi gitu loh. Alhamdulillah. Jadi kita tipu aja gitu Mas. Jadi kan seperti yang di hotel ya, biaya apa itu nanti kita tuntutkan kepada yang protes. Nah, kalau yang di agensi kita ini kan, memfasilitasi, pokoknya yang penting formalitas sudah dilaksanakan, selesai gitu Mas. Iya, betul itu Mas. Iya, sudah selesai gitu loh. Kalau sama kita kan semuanya ada jalan keluarnya tuh Mas. Makanya saya pikir sama Mas Bagio tuh, Mas Bagio piye wingko gitu. Ternyata ada begitu yang rame itu ada video loh. Ini rambut putih kan Mas Lanjar itu kayaknya agak gondrong. Enggak. Rambut-rambut sang ngaku-ngaku yang pemprotes itu ngaku-ngaku senior. Gak taunya dia 69. Oh. Ya, enggak sampean berapa? 94 apa berapa gitu loh. Lo sampean sama saya tua mana nih ngaku-ngaku sampean senior. Menang masih, Mas. Saya 68 kok. Jadi dia menang dia. 74, saya 68. Jenengan di sini kan 74 sudah ngaku senior, omongannya kayak ngono lah. Aku kibir, 68 aku ya, saya bilang gitu. Menang Mas akhirnya. Nah, akhirnya sama Kasat Intel dipakai ungkapan terus lah itu. Senior itu aja bisa ngomong, bisa diem, bisa ini mengendalikan kok Anda itu merasa senior tapi apa di apa kan jadi anu lah jadi ikonnya. Yang datang kan enggak banyak tuh sebenarnya, enggak sampai ruang enggak kan Mas, enggak, oh ya wong itu anu doang kok, pengurus doang kok, kita enggak ada yang datang yang lain-lain, hanya pengurusnya doang. Kalau mereka dari cabang-cabang, ada dari apa Pringsewu, dari Lampung Kota, Lampung Barat, ya pokoknya banyak lah yang dari mereka itu. Jadi kelihatannya itu kayak ada somasi yang brutal gitu, tapi enggak Mas, enggak ada kok. Ya mereka biasalah supaya kelihatan gawenya kali kan gitu toh. Kalau kita kan santai aja. Nggak boleh di sini ya di tempat kantor gue, ya kantor saya yang di Lampung itu ya selesai. Gak ada yang tahu gitu. Nanti malam lah baru di-sharekan rame nanti. Sudah kena saya gitu. Share itu Mas. Cuma oh, kan, apa ya? Ya, untuk lokasi kan belum, saya hanya mengucapkan selamat ya di status WA, di grup ini, gitu. Mungkin nanti jadi rekaman intinya, ini juga akan saya share di internal grup, sebagai klarifikasi. Jenengan di mana ini? Di Surabaya, di Madiun? Di Nganjuk.
Oh, siap, Saya siap. di Nggih. rumah aja. Nggih, nggih, Yes. selamat, selamat. Selamat ketemu keluarga lah. Selamat malam Minggu. Nggih. Nggih, Matur Mas suwun, Naim. Mas Nggih, Ranjam. siap. Sami-sami, Mas Naim. Nggih, Nggih. siap. Nggih, Assalamualaikum. nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.